la jangan kau caci maki orang yang menyembah selain Allah kenapa fa Allah karena nanti mereka akan membalas mencaci maki Allah tak boleh kita mencaci maki orang yang menyembah selain Allah karena nanti efeknya mereka akan mencaci maki Allah lalu kita saling bermusuhan bolehkah menyebut orang itu jahat orang itu jelek orang itu batil boleh syaratnya untuk apa pertama ketika di pengadilan Saudara saksi. Ya Pak Hakim. Apakah orang ini jahat? Saya sebetulnya mau cerita. Tapi karena Ustadz melarang saya tak bisa Pak Hakim. Maka di pengadilan bersaksi bo? Boleh. Yang kedua. Ketika ada bertanya ke Ustadz tentang masalah fatwa. Ustadz sama, Apa hukumnya orang ini Ustadz? Siapa dia? Ini loh Ustadz. Saya mau nanya tapi saya tak bisa cerita. Gimana saya mau jawab? Yang ketiga. Menunjuk. Mufadil batil wa ihqaqil batil betul ni bawa ini batil itu boleh makanya ada ilmu dalam ilmu hadis namanya jarah wa ta'dil ta fulan dajjal fulan dajjalun min dajjalah fulan kadzab fulan wada' al hadis jangan terima jangan dengar kajian dia dia orang tak betul bukan untuk ghibah menceritakan aib tapi untuk menunjukkan yang batil adalah batil nah ukur sendiri ketika kau mengejek orang ini apakah kau sebagai saksi di pengadilan atau kau ingin bertanya fatwa kepada alim ulama atau untuk membatilkan yang batil. Kalau masuk dalam tanda segala satu tiga boleh, tapi kalau tidak maka banyak banyak beristighfar kepada Allah. Kau memaki artis Korea, akhirnya orang Korea itu pula memaki-maki Allah. Kau pun ikut menjadi tersakiti, menjadi permusuhan.